Aduh, ini ada tugas akuntansi pajak minggu depan dikumpul. Ini kok susah sekali ya? Gue nggak tahu sih tugasnya tentang apa gimana. Aku bingung nih, gimana sih caranya ngerjainnya? Mungkin kita tanya kakak tingkat aja, mungkin mereka tahu. Oke, okay. Ayo kita cari kakak tingkat ya. Oke, okay, ayo. Ayo coba kita kesana, kita kesana. Mau tanya tuh? Enggak, sudah satu tadi aja. Tentang merek, nah itu gimana sih? Sebelumnya itu dulu tuh biar lebih enak ngomong. Ini kan bagus sekali ya. Iya, bagus. Oke, jadi ini saya bentar ya, rekan-rekan. Check it out. Nah, sebagai acuan, kita akan membahas tentang tulisan yang berjudul The Valuation and Recognition of Internally Generated Brands and Trademarks oleh Michael Nielsen and Aisha Hawari. Nah, dalam tulisan ini terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu yang pertama, apakah penyusunan laporan keuangan menganggap bahwa mereka dapat menilai brand atau merek yang dihasilkan internal dengan cara yang jujur, dan apakah pengguna informasi keuangan mereka menganggap informasi ini berguna? Dan yang kedua, yang akan dibahas yaitu, haruskah merek dagang dan merek yang dihasilkan secara internal diakui dalam laporan keuangan? Nah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan wawasan tentang apakah pasar menganggap penilaian merek yang dihasilkan secara internal dapat diandalkan. Dan bagaimana jika pasar mempertimbangkan pengakuan merek dagang yang dapat memberikan informasi yang berguna? Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi pedoman untuk penelitian-penelitian yang akan ada di masa depan nanti. Nah, sedangkan untuk rerangka penelitian ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu mulai dari mendefinisikan apa itu merek, lalu dilanjutkan dengan metode penilaian merek yang paling dikenal, dan yang terakhir yaitu adanya debat akuntansi mengenai aset tidak berwujud dan pengakuan merek yang dihasilkan secara internal. Penelitian ini menggunakan metode qualitative research dengan desain cross-sectional yang terdiri dari wawancara semi-terstruktur dengan para penyusun dan pengguna informasi keuangan. Jadi, penelitian ini tidak dibuat secara sembarangan ya. Bagaimana ya caranya pengambilan populasi atau sampel yang ada di dalam penelitian ini? Karena adanya keterbatasan, peneliti dalam penelitian ini membatasi wawancara kepada perwakilan dari perusahaan dan organisasi yang pusatnya berada di Swedia. Nah, lalu peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan wawancara yang perlu dijawab oleh perwakilan tersebut. Nah, perwakilan tersebut adalah perwakilan tingkat tinggi yang memiliki informasi yang baik tentang standar internasional dan perlakuan terhadap merek yang dihasilkan secara internal. Jadi, bukan main-main ya yang diwawancarain. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian ini, yaitu merek yang dihasilkan secara internal tidak boleh diakui dalam neraca. Yang disebabkan oleh berbagai faktor berikut ini. Yang pertama, masalah komparatif tidak dianggap masalah utama. Yang kedua, sulit sekali untuk menilai merek internal dengan andal. Dan yang ketiga, pengguna laporan keuangan tidak menganggap informasi ini berguna dalam membuat keputusan ekonomi mereka. Jadi sudah jelas ya, kalau misalnya merek yang dihasilkan secara internal ini tidak boleh atau tidak dapat diakui dalam neraca. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you! Gimana, udah jelas belum sama video yang barusan kita lihat? Oh iya, C, udah paham. Thank you ya. Baik, C, terima kasih atas penjelasannya. Iya,
sama-sama. Semoga membantu ya. Oke deh, semoga tugasnya sukses ya.